Nah ini luar biasa tuh, wow, ini gue pesen level 3. Ini mah kayak tom yum tapi pedes banget. Jangan lupa kita pakein jeruk lemonnya biar makin segar. Terus ini bojotnya, lihat bumbu bojotnya. Jadi bumbu bojot tuh yang kering gini loh, tuh pakai daun jeruk. Terus ini tuh, aduh enak banget sih. Beneran nih, kayaknya kalau dia jual di GoFood, rame banget sih. Makan apa? Makan lur talur. Sekarang gue mau cobain seblak Mama Zafran. Ini seblak terenak menurut gue. Ini tuh selalu rame, liat deh, rame banget. Nah ini karena lagi rame banget tuh, liat sampe nunggu antrean, gue mau jajan dulu deh di Indomaret. Kita di Indomaret dulu. Sampai nunggu ngantri, ini gue jajan, ini es krim favorit gue. Es krim Fizz Pop, ini rasa vanilla karamel. Es krim favorit gue soalnya nih unik banget. Jadi dia tuh coklat gini, bentuknya kubus gini, kotak gini. Dalamnya tuh es krim vanilla. Suka banget gue. Dan ini harganya cuma 10 ribuan. Tuh jadi banyak banget pilihannya, udah gitu juga ini sekarang upgrade banget. Sekarang si mamanya tuh pakai showcase gini loh, pakai pendingin gitu. Tadi sih gak sih orang yang mesen seblak pakai kerupuk? Tahu deh, mau tahu. Iya ada kikil juga. Siapa sih orang yang doyan kikil? Kayak kikil kan susah banget dimakannya. Nah ini luar biasa tuh, wow, ini gue pesen level 3. Ini mah kayak tom yum tapi pedes banget. Jangan lupa kita pakein jeruk lemonnya biar makin segar. Terus ini bojotnya, lihat bumbu bojotnya. Jadi bumbu bojot tuh yang kering gini loh, tuh pakai daun jeruk. Terus ini tuh, aduh enak banget sih. Beneran nih, kayaknya kalau dia jual di GoFood, rame banget sih. Nah kalau kayak gini mah kayak sayur ya jatuhnya. Ini pakai tahu, pakai odeng, pakai sayur. Maksudnya kayak sayur, ya sayur buat makan pakai nasi gitu. Cireng otak-otak tuh pakai bumbu bojotnya, ini enak banget. Pedas asin, enak banget. Jamur noki pakai odeng. Pedas segar teman-teman. Oh iya tadi kan gue beli ini ya, beli es krim. Oke, sekarang gue mau eksperimen, ini es krim gue campurin pakai seblak. Ini es krim Wall Street Swap-nya gue mau campurin pakai seblak, enak ya? Es krimnya kotak gini. Makan dulu deh. Jadi keluarnya coklat pakai kacang gitu, terus ini isinya tuh es krim vanilla. Ini kita campurin es krimnya pakai seblak. Tuh, es krimnya udah mencair. Jadi creamy gitu loh. Ini udah gue campurin jadi lebih creamy gitu, cobain lo. Coba cobain deh. Jadi creamy, kayak pakai susu gitu, jadi kayak carbonara gitu loh. Cobain yuk. Ya, enak kan? Ya kan? Iya enak, cobain deh, kalian cobain juga deh. Ini ya, walaupun cara makan Fizz Pop kita beda-beda, tapi es krim Wall Street Pop menyatukan kita. Makan lo. Tim Fizz Pop sih. Nah kalau ini dia pesen nggak levelnya, nggak pakai level ya, berarti nggak pakai level tuh.